Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat-sihat belaka ya. Saya Cikgu Fuad. Dalam episod kali ini, saya akan mengajar satu topik yang lain daripada yang lain. Topik apa? Topik fotografi. Disebabkan topik ini jugalah, saya berpakaian serba hitam. Kejap, tapi apa kaitan pakaian hitam dengan fotografi? Nak tahu kenapa? Kamu semua kena tunggu sampai ke penghujung episod. Baiklah, sebelum kita bermula, saya akan ceritakan terlebih dahulu objektif kita pada hari ini. Objektif kita yang pertama adalah pengenalan fotografi. Yang kedua adalah perkakasan fotografi. Yang ketiga adalah prinsip dalam fotografi. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Saya pun dah tak sabar untuk kongsikan kepada kamu semua pengajaran pada hari ini. Pada zaman sekarang, perkataan fotografi ini selalu sangat kita dengar dan apabila bercakap mengenai fotografi, ia adalah sesuatu yang melibatkan gambar. Betul atau tidak? Tetapi, adakah kamu semua tahu maksud istilah bagi fotografi yang sering kamu sebut itu? Ada yang tahu ke? Anda pasti? Okey, mari saya kongsikan. Fotografi adalah gabungan antara dua perkataan, foto dan grafi. Yang mana foto bermaksud cahaya, manakala grafi bermaksud lukis. Jadi hasil gabungan kedua-dua perkataan ini, maka wujudlah perkataan fotografi yang dari istilahnya bermaksud melukis dengan menggunakan cahaya. Atau dalam istilah dan bahasa globalnya adalah drawing with light. Baiklah, alang-alang saya dah menyebut sedikit mengenai gambar tadi dan sebelum kita pergi lebih dalam mengenai fotografi ini, mari saya kongsikan pandangan daripada seorang pakar fotografi mengenai tiga faktor penghasilan gambar yang menarik. Yang pertama adalah kamera dan peralatan tambahan. Kedua adalah cahaya. Dan yang ketiga adalah bakat seseorang itu sendiri. Bercakap mengenai fotografi, pasti kita akan mengaitkan mengenai kamera juga. Okey, mari kita lihat beberapa jenis kamera yang ada di luar sana. Mungkin ada yang di antara kamu yang memiliki salah satu kamera yang saya akan tunjukkan ini. Atau mungkin ada yang menyimpan impian untuk memilikinya satu hari nanti. Jom kita lihat jenis-jenis kamera yang ada. Yang pertama adalah jenis compact zoom. Yang kedua adalah zoom lens reflect. Yang ketiga adalah Polaroid. Yang keempat adalah compact digital. Yang kelima, digital single lens reflex ataupun lebih dikenali sebagai DSLR. Yang keenam adalah underwater camera ataupun action camera. Yang ketujuh adalah Instamatic. Yang kelapan adalah single lens reflex. Yang kesembilan, two lens reflex. Yang kesepuluh, medium format camera. Yang kesebelas, big format camera. Yang ke-12, phone digital camera. Di antara senarai kamera tadi, antara yang paling mendapat tempat di kalangan kita pada masa kini, selain daripada kamera yang terdapat pada telefon bimbit kita, adalah yang pertama adalah DSLR. Yang kedua adalah compact camera. Yang ketiga adalah mirrorless. Baiklah, mari kita tengok kepada slide. Ini adalah contoh compact camera. Kamera ini sangat popular dan mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat pada satu ketika dahulu. Ini adalah sewaktu telefon bimbit belum lagi dilengkapi dengan kamera dan jika dilengkapi sekalipun, kamera pada telefon bimbit pada ketika itu adalah sangat asas dan tidak terlalu baik. Kamera ini juga adalah antara peneraju evolusi
kamera antara kamera analog dan kamera digital. Baiklah, seterusnya adalah kamera DSLR. Kamera ini sangat terkenal pada zaman remaja saya, sekitar tahun lebih kurang 2008. Pada waktu itu, kamera ini menjadi trending atau boleh dikatakan fashion yang mana diidamkan oleh setiap remaja dan orang dewasa pada ketika itu. Sesiapa yang memiliki kamera ini pada ketika itu boleh berjalan dengan megah dan bangganya apabila menggantungkan kamera itu di leher mereka. Hebat bukan pengaruh kamera ini dulu? Tetapi, pada masa kini, kamera jenis ini semakin kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Ini kerana masyarakat mempunyai pilihan yang lebih moden yang menjadi pesaing rapat kepada kamera jenis ini. Kamera apakah yang menjadi pesaing itu? Mari saya tunjukkan. Ya, inilah dia pesaing itu. Kamera mirrorless. Kamera yang jika dibandingkan dengan DSLR, ia lebih kecil, ringan dan lebih mesra pengguna, terutamanya bagi pengguna yang tahu hanya asas fotografi. Dan kepada yang memang mahir mengenai fotografi ini, kamera ini mampu menjanjikan pelbagai hasil yang menarik. Ia bukan sahaja menjadi pilihan fotografer ataupun juru kamera, malahan turut menjadi pilihan videografer atau pembuat video kerana kemampuannya dalam penghasilan gambar dan video yang menarik. Jadi, adakah saya mengatakan kamera mirrorless lebih baik daripada DSLR? Tidak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan jika saya nak kupas mengenai ini secara lebih dalam, saya perlukan satu episod khas untuk saya terangkan ini sebab tak akan cukup untuk saya kongsikan dalam satu episod ini saja. Menarik bukan? Ada yang berminat atau bercita-cita ingin memiliki kamera mirrorless? Jom menabung bersama-sama saya, mungkin satu hari nanti kita mampu memiliki kamera ini. Baiklah, bagi sesi pembelajaran ini, kita akan memfokuskan penggunaan kamera DSLR dan perkakasan tambahannya. Di tangan saya sekarang, ada sebuah kamera DSLR, jadi saya akan kongsikan sedikit apakah faktor yang menjadi kelebihan bagi kamera DSLR. Yang pertama adalah kawalan yang menyeluruh. Kedua, sensor keupayaan yang tinggi. Yang ketiga adalah kurang noise. Keempat, banyak aksesori tambahan. Kelima, tiada kelewatan shutter dan cepat operasi. Keenam, harga semakin murah pada zaman sekarang ini. Ketujuh, persekitaran komuniti yang lebih meriah lah. Baiklah, mari kita lihat kategori kamera DSLR. Terdapat tiga kategori kamera DSLR. Yang pertama adalah profesional. Yang kedua adalah semi-profesional. Dan yang ketiga adalah hobbies. Bersama-sama ini, saya sertakan juga pada slide gambar sebuah kamera DSLR dari pelbagai sudut. Baiklah, jadi kita ke subtopik yang kedua. Baik, pada awal-awal tadi, saya ada sebut mengenai aksesori tambahan bagi sesebuah kamera kan? Fungsi aksesori adalah bagi menambah kemampuan sesebuah kamera. Dan kadang-kadang sesebuah aksesori itu perlu atau wajib bagi memastikan hasil gambar yang diambil adalah lebih baik dan menarik. Oleh itu, mari saya tunjukkan beberapa aksesori tambahan bagi sesebuah kamera DSLR. Yang pertama adalah speedlight. Setiap kamera DSLR akan menyediakan ruangan khas untuk meletakkan speedlight ini. Speedlight berfungsi memberi cahaya tambahan kepada juru kamera jika diperlukan. Ya, saya tahu ramai yang tertanya-tanya
kamera DSLR itu sendiri sudah mempunyai flash yang dipasang bersama kamera sebagai bantuan cahaya jika diperlukan. Jadi, mengapa masih memerlukan speedlight? Tidak seperti cahaya yang dihasilkan oleh flash yang ada pada kamera, cahaya yang dihasilkan oleh speedlight lebih kuat dan terang. Dan ia lebih bersifat sekata berbanding cahaya yang dihasilkan daripada flash kamera itu sendiri. Ini disebabkan oleh saiz permukaan cahaya yang keluar daripada speedlight lebih besar. Dan disebabkan cahaya yang keluar lebih kuat dan terang, juru kamera boleh menggunakan pantulan cahaya daripada speedlight untuk memastikan cahaya pada objek yang hendak kita ambil gambar lebih sekata dan lebih bersifat asli cahayanya berbanding flash kamera. Oleh sebab itu, kita dapat lihat juru gambar menghalakan pancaran cahaya speedlight bukan pada subjek tapi pada sudut yang lain. Ini kerana juru gambar menggunakan pantulan cahaya. Aksesori yang kedua adalah pemegang atau stand. Tak kiralah apa panggilan kita, ia mempunyai fungsi yang sama, iaitu bagi menjadi penyokong sesebuah kamera mengikut situasi yang diperlukanlah. Di sini terdapat beberapa jenis stand tersebut. Yang pertama adalah tripod. Ia memiliki tiga kaki dan yang ini sering kali kita dapat lihat digunakan oleh juru gambar. Yang kedua adalah monopod. Sering kita dapat lihat digunakan oleh juru gambar yang menggunakan kamera yang besar dan berat tetapi memerlukan pergerakan yang agak bebas, di mana ia berfungsi menampung berat kamera tersebut manakala jurugambar mudah dan bebas menggerakkan kamera itu. Ini sering digunakan oleh juru kamera sukan seperti di Lita Lumba atau sukan golf dan lain-lain. Ya, saya tahu ada di antara kamu yang turut memiliki monopod yang digunakan bersama telefon bimbit kamu semua. Tetapi, monopod tersebut bagi kegunaan telefon bimbit dan bukan kamera DSLR. Dan yang ketiga adalah pemegang jenis fleksibel. Jenis ini mudah dibentuk mengikut juru gambar. Jadi kita ke aksesori yang ketiga lah. Aksesori yang ketiga adalah lensa. Setiap kamera DSLR yang dibeli selalunya akan hadir dengan lensa yang khusus untuk model tersebut. Itulah hadirnya istilah kit lens. Kit lens adalah istilah bagi lensa yang hadir dengan jarak focal lens khusus bagi model kamera tersebut. Baiklah, di sini saya akan sertakan juga keratan rentas asas bagi sesebuah lensa. Kita dapat lihat sesebuah lensa DSLR adalah gabungan dan susunan beberapa jenis lensa kaca di dalamnya. Apabila bercakap mengenai lensa, ada dua perkara penting yang wajib kita tahu sebelum memilih lensa tersebut. Yang pertama ialah jarak fokal dan yang kedua adalah bukaan aperture. Saya sertakan contoh mudah apa itu jarak fokal. Pada gambar kita dapat lihat jarak fokal adalah jarak di antara kaca lensa yang pertama di dalam lensa dengan sensor kamera. Jarak ini juga yang menjadi kayu ukur berapa jauh sesebuah lensa itu boleh zoom. Makin jauh jarak antara kaca lensa dan sensor boleh dilaraskan, maka makin jauh sesebuah lensa itu boleh di-zoom. Hebat bukan? Yang kedua adalah aperture. Apa itu aperture? Aperture secara umumnya adalah bukaan di dalam lensa yang menentukan kuantiti cahaya yang dibenarkan masuk melalui sesebuah lensa. Saya akan jelaskan dengan lebih terperinci mengenai aperture ini sebentar nanti. Kita fokus dahulu pada gambar yang saya sertakan ini.
Dari gambar tersebut, kita dapat lihat bahawa semakin besar nilai aperture, semakin kecil bukaan aperture di dalam lensa. Secara umumnya, apabila bukaan kecil, jadi semakin sedikitlah cahaya yang dibenarkan masuk dan begitulah sebaliknya. Nanti saya akan terangkan secara lebih terperinci apa kesan nilai aperture kepada hasil gambar kita. Baiklah, kadangkala anda akan melihat lensa yang bertulis dengan nilai 1:2.8. Ini bermaksud bahawa lensa akan membenarkan bukaan maksimum aperture pada nilai 2.8 di seluruh julat zoom. Tetapi apabila terdapat hyphen seperti 18 hingga 55mm 1:3.5 sehingga 5.6 yang tertulis, ini bermaksud semakin banyak anda mengzoom, semakin sempit bukaan aperture tersebut. Apabila anda berada di 18mm, aperture maksimum anda adalah 3.5. Tetapi semasa anda zoom, bukaan ini perlahan-lahan menyempit sehingga anda mencapai 55mm. Pada ketika itu, lensa hanya akan membenarkan bukaan aperture sebanyak 5.6. Terdapat beberapa kategori lensa. Yang pertama adalah ultra wide angle lens. Yang kedua adalah standard lens. Yang ketiga adalah zoom lens. Dan yang keempat adalah micro lens. Saya sertakan gambar bagi menunjukkan kategori lensa dan jarak fokalnya. Dari gambar, kita dapat lihat jarak fokal 80mm dan ke atas adalah kategori lensa telefoto ataupun zoom. Manakala 35 hingga 50mm adalah lensa standard. 24 hingga 35mm adalah lensa wide. Manakala 14 hingga 21mm adalah lensa ultra wide. Dan yang akhir sekali, 8 hingga 14mm adalah lensa fisheye. Mari kita kenali satu persatu secara lebih dalam setiap lensa. Baik, kita mulakan dengan lensa wide. Selalunya lensa wide hadir dengan nilai jarak fokal yang rendah seperti 10mm, 11mm dan 12mm. Dan lebih kecil angka jarak fokal, maka lebih besarlah sudut bukaan gambar yang boleh diambil. Okey, saya tunjukkan dua contoh gambar dari lensa wide. Cantik bukan? Seterusnya adalah telephoto lens ataupun zoom lens. Contoh jarak focal lens bagi sesebuah telephoto lens ataupun zoom lens adalah 55 hingga 250 mm. 70 hingga 200mm dan 70 hingga 300mm. Seterusnya adalah lensa makro. Lensa ini khusus untuk mengambil gambar subjek yang kecil pada jarak yang dekat. Selalu digunakan untuk mengambil gambar serangga dan makhluk yang kecil. Saya sediakan gambar contoh, iaitu gambar laba-laba yang diambil dengan menggunakan lensa ini. Comelkan encik laba-laba kita. Baiklah, kita ke seterusnya pula. Okey, yang akhir sekali adalah lensa fisheye. Lensa ini memberikan kesan pada gambar seperti pandangan mata ikan. Saya ada sediakan contoh gambar. Kamu semua boleh tengok contoh tersebut. Baik, kita ke aksesori yang seterusnya, iaitu aksesori lens filter atau dalam bahasa Melayunya adalah penapis lensa. Secara umumnya, fungsi lens filter adalah untuk menapis cahaya yang masuk ke dalam lensa sama ada dengan tujuan untuk menambah baik atau untuk menambah kesan khas pada gambar. Jadi, saya sediakan beberapa contoh lens filter. Mari kita lihat
filter yang pertama. Filter yang pertama adalah CPL filter. Filter ini digunakan bagi mengurangkan kesan pantulan cahaya pada permukaan. Contohnya pada cermin kereta ataupun permukaan air. Seterusnya adalah IR filter atau nama penuhnya adalah infrared filter. Filter ini digunakan untuk menapis sinaran ultra ungu dalam cahaya dan membenarkan sinaran inframerah untuk melepasi lensa. Pada mata kasar kita, filter ini nampak berwarna gelap saja ya. Baik, berikutnya adalah lens hood. Lens hood ini berfungsi seperti topi yang kita pakai bagi melindungi dari sinaran matahari. Lens hood berfungsi seperti itu. Ia bagi melindungi lensa daripada cahaya matahari yang kuat ataupun berlebihan. Kerana cahaya yang berlebihan boleh mempengaruhi hasil gambar yang diambil. Boleh lihat contoh gambar yang saya berikan. Baiklah, seterusnya adalah battery grip. Battery grip memberi kuasa simpanan sekiranya kuasa utama daripada bateri kamera sudah habis. Dengan adanya battery grip, juru gambar tidak perlu berhenti untuk mengecas bateri ataupun menukar bateri. Okey, kita sudah habis dua subtopik. Kita ke subtopik kita yang terakhir. Subtopiknya adalah prinsip dalam fotografi. Di dalam prinsip fotografi, terdapat tiga perkara utama. Yang pertama adalah shutter speed. Yang kedua adalah aperture. Yang ketiga adalah ISO. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai shutter speed, mari kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Gambar kipas yang sama tetapi dalam kelajuan yang berbeza. Apakah sebab ia berada dalam kelajuan yang berbeza? Ya, ini semua adalah disebabkan oleh shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah merujuk kepada tempoh masa shutter terbuka bagi membolehkan cahaya masuk dan mengenai sensor. Nilai shutter speed dikira dengan menggunakan sesaat ataupun second dan biasanya lebih rendah daripada 1 saat. Shutter pada kelajuan 2 saat akan membenarkan kemasukan cahaya yang lebih berbanding shutter pada kelajuan 1/250 saat. Secara matematiknya, shutter speed perlahan bersamaan banyaknya cahaya yang akan masuk, manakala shutter speed yang laju bersamaan kurangnya cahaya masuk. Dengan shutter speed, anda juga boleh menghasilkan sesuatu yang kreatif dengan membekukan ataupun istilahnya freezing pergerakan sesuatu objek, terutamanya yang pantas dan membuat kesan kabur ataupun blur pada gambar. Aksi sukan biasanya berlaku dalam keadaan pantas dan dengan menggunakan kamera biasa, anda tidak akan mendapat mengambil gambar dengan menarik dan tajam. Untuk menghentikan pergerakan ahli sukan, kenderaan sukan dan sebagainya, shutter speed diset pada kelajuan yang pantas, yang mana shutter speed terbuka sekelip mata bagi menangkap pergerakan objek tersebut. Lihat contoh gambar ini. Pada kelajuan shutter speed 1/2000 saat, kita dapat mengambil gambar percikan air yang seakan-akan membeku. Gambar ini pula, kita dapat lihat kesan motion blur pada pergerakan air terjun. Ini disebabkan oleh kelajuan shutter speed yang rendah pada kadar 2 saat. Begitu juga dengan gambar yang ini. Terdapat kesan motion blur pada ombak di pantai. Ini disebabkan oleh kelajuan shutter speed yang rendah iaitu 1 saat. Yang kedua adalah aperture. Aperture umpama pintu yang membenarkan sejumlah cahaya masuk dan lalu melalui lensa dan menuju ke sensor kamera. Nilai aperture yang besar menunjukkan bukaan yang kecil.
dan begitu jugalah sebaliknya. Perkara ini telah saya jelaskan pada permulaan bahagian lensa sebentar tadi. Baiklah, seterusnya adalah kaitan antara aperture dan bokeh. Apa itu bokeh? Bokeh dimaksudkan sebagai efek blur halus pada background yang kita dapat ketika mengambil gambar subjek menggunakan lensa dengan nilai aperture-nya rendah seperti 2.8 ataupun lebih kecil. Singkatnya, bokeh adalah kualiti blur pada kawasan di luar ruang fokus. Lihat contoh gambar kucing comel ini. Kita dapat lihat dengan jelas dua ruang, iaitu ruang fokus iaitu kucing, manakala ruang bokeh iaitu latar belakangnya. Semakin kecil nilai aperture, maka semakin besar bukaan aperture di dalam lensa. Oleh itu, semakin banyak kuantiti cahaya yang boleh masuk dan semakin banyak jugalah kesan blur yang terhasil pada ruang di luar tempat fokus. Kita boleh lihat satu lagi contoh gambar yang saya sediakan ini. Gambar hubungan antara aperture dan bokeh. Jika kita ingin mengambil gambar landscape yang luas yang tidak memerlukan kesan bokeh, kita perlulah menggunakan nilai aperture yang tinggi. Seperti contoh gambar yang saya beri ini. Nilai aperture yang digunakan adalah 16. Baiklah, yang ketiga adalah ISO. Apa itu ISO? ISO adalah sensitivity sensor atau film pada cahaya. ISO yang rendah akan menyebabkan sensor kurang peka pada cahaya. Jika ISO terlalu tinggi pula, foto yang terhasil terlalu banyak noise dan kehilangan detailnya. Mari kita lihat gambar yang saya sediakan ini. Kita dapat lihat semakin tinggi nilai ISO, semakin banyak noise yang terhasil pada gambar itu. Okey, bagi persoalan yang di awal-awal tadi mengenai pakaian serba hitam dengan dunia fotografi. Ini berkaitan dengan faktor cahaya sebenarnya. Bagi seorang jurugambar yang profesional dan teliti, mereka akan mengambil kira setiap perkara. Sehingga pakaian mereka sendiri pun, kalau boleh, tidak mahu memberi kesan pada hasil gambar yang mereka ambil nanti. Okey, oleh sebab itu, kebanyakan jurugambar akan mengenakan pakaian yang hitam ataupun warna gelap berbanding warna yang cerah. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kamu semua. Semoga di antara kamu semua ada yang bakal menjadi seorang jurugambar profesional satu hari nanti. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.